Oke, halo semua. Kembali lagi bareng gua Rocky Dota. Dan kali ini gua akan kasih kalian 5 alasan kenapa kalian harus membeli Dota Plus. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja without any further ado, kita let's go. Oke, yang pertama, hero progression. Dalam progression ini, kita bisa menikmati banyak hal. Berarti hero leveling. Di mana? Dalam hero leveling, ini bisa membuat kita benar-benar menikmati hero kesayangan kita di setiap gamenya, dimana di setiap gamenya kita bisa mendapatkan EXP hanya dengan memainkan ataupun menyelesaikan quest dari hero challenges biar gameplay jadi semakin seru tentunya. Selain itu ada juga hero relics yang juga bisa mencatat record, track spells, atau combo-combo hero kesayangan kita tersebut. Gak cuma itu aja guys, dalam hero progression ketika hero kita sudah mencapai level tinggi, kalian bisa meng-unlock chat wheel hero tersebut, yaitu dimana pada level 6, 12, 18, 25, dan yang terakhir adalah level 30. Jadi of course hero progression ini bikin gameplay hero kesayangan kalian jadi makin asik, khususnya dalam meng-trigger musuh kalau mereka ngelakuin kesalahan. Oke, yang kedua di sini ada Plus Assistant. Dota Plus Assistant ini sangat membantu gua yang masih dalam Medal Animal ini dalam banyak hal, khususnya pada in-game. Seperti halnya item suggestion yang bikin gua lebih cepat dalam mencari item di market, dan adanya ability suggestion yang mana membantu kinerja otak gua agar bekerja lebih santai dan merekomendasikan spell-spell yang harusnya gua ambil. Walaupun sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Well, dalam Dota Plus Assistant juga ada Dust Sumeri, yang menurut gua ini salah satu hal yang penting banget nih, karena dengan Dust Sumeri ini kalian bisa mengecek penyebab kematian kalian di game, seperti adanya track damage, ada spell-spell, dan hal lain sebagainya yang menyebabkan kematian kalian, sehingga ketika kalian spawn, kalian bisa tahu kira-kira kalian perlu build skill atau item apa. Oke, yang ketiga di sini ada Battle Cup. Ini adalah salah satu event yang sering banget gua ikutin. Terbukti gua udah pernah 12 kali champions di event Battle Cup dari Dota Plus ini. Lumayan banget nih buat ngisi waktu luang kita di waktu weekend. Event Battle Cup sendiri kalian bisa ikutin di setiap hari Sabtu pukul 19.00 WITA. Kalian bisa main sendiri dengan cari tim stakan dari channel, atau enggak kalian juga bisa siapin 5 orang tim kalian masing-masing. Hadiahnya lumayan banget nih. Jadi kalau misalkan juara, kalian bisa dapetin 20.000 point shards, dimana kalian hanya cukup menang 3 game aja dan kalian bisa dapetin 20.000 point shards tersebut. Well, buat apa point shards ini? Langsung aja kita ke poin keempat. Let's go. Yang keempat di sini ada Plus Rewards. Di sini kalian bisa dapetin banyak point shard dengan leveling heroes, misalkan seasonal quest, lalu ada streak win predict, dan memenangkan battle cup pastinya. Di sini kalian bisa membeli banyak set item dan tools-tools yang kalian butuhkan. Di sini gue paling seneng koleksi exclusive set dan juga teaser-teaser seasonal dari Dota Plus. Kalian bisa lihat nih item-item eksklusif dari Dota Plus. Oh my god, cakep-cakep banget. Apalagi kalau misalkan item-item ini kalian kombinasiin sama Immortal dan Arcananya. Well, menurut gue sih ini worth it banget. Gimana menurut kalian? Oke, yang terakhir ini adalah Avoid Player. Ini adalah hal krusial yang paling penting menurut gue, karena dengan adanya menu Avoid Player, kalian bisa menghindari orang-orang yang toxic, yang meresahkan hati, jiwa, dan pikiran kalian, sehingga next match apabila memang berjodoh, kalian bisa bertemu dan melawan mereka. Well, oke, gue kira segitu aja video kali ini. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Dota Plus itu still worth it? Atau nggak berguna dan tidak bermanfaat? Feel free untuk drop komentar dan pendapat kalian di bawah. Well, thank you so much guys for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.